Menyalurkan berbagai kreativitas dalam dunia perfilman, Police Movie Festival kembali hadir untuk yang keempat kalinya untuk memberikan apresiasi sebesar-besarnya bagi para penggiat film. Sebagai salah satu juri pun, Wulan Guritno dan Aryo Bayu memberikan tanggapannya terhadap ajang tersebut. Dan memberikan tema Unity in Diversity yang memang kebetulan isunya lagi hangat di kita. Itu berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia yang luas ini dengan suku yang banyak, agama nggak cuma satu gitu. Ini saya punya keyakinan yang hampir absolut bahwa perubahan itu tidak hanya lewat politik atau mekanisme-mekanisme kenegaraan lainnya. Ada wadah yang benar-benar bisa menjadi tempat kita bersuara. Selain itu, penyanyi Vicky Shu dan Afgan Syahreza pun turut memeriahkan acara sebagai bentuk dukungan dalam dunia perfilman tanah air. Ikut serta membantu dan mensupport supaya terus diadakan acara seperti ini. Karena kali ini kebetulan diselenggarakannya oleh Kepolisian Republik Indonesia dan diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi jika acara yang baik, dengan tujuan yang baik, kenapa tidak kita support? Saya sebagai salah satu seniman yang ada di Indonesia senang sekali bahwa generasi muda ini masih punya semangat untuk memajukan perfilman kita dengan bikin film indie dengan budget sendiri dan effort semuanya sendiri. Jadi saya cukup bangga melihatnya.